Semak fikir tu, semak fikir ni. Macam seolah-olah kita tak yakin bahawa selawat kita tu, tuan-tuan, bila kita berselawat ke atas Rasulullah, Allah selawat ke atas kita. Kita sibuk dengan dunia, sibuk sangatlah dengan dunia ni. Allahu Akbar. Daripada muda sibuk belajar, masuk lepas keluar universiti sibuk bekerja, cari dunia. Takkan kaya pun, tak jadi orang kaya pun, tapi jadi orang sibuk. Sehingga akhir sekali, tuan-tuan, sedar-sedar kita mati, masuk di alam kubur. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sebelum saya cerita sunnah Rasulullah dalam rumah tangga, biar saya cerita tentang Rasulullah sedikit boleh tak? Dan saya pun tak pun nak kuat lagi ni, tuan-tuan, tak pun nak sihat. Jadi kalau saya berhenti awal, tuan-tuan jangan marah saya. Allah, Rasulullah SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lagi beberapa minit subuh. Bukan solat subuh tu, nak masuk waktu subuh. Arab dia dah tahu waktu-waktu ni sebelum ada waktu solat lagi. Subhanallah. Ada pendapat kata, ustaz, orang yang sambut Maulidur Rasul pada 12 Rabiul Awal sebenarnya dia gembira dengan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi lahir 12 Rabiul Awal, pada pendapat kita, pada pendapat kebanyakan ulama, majoriti ulama, ada 2-3 orang ulama dia kata bahawa Nabi lahir bukan pada 12 Rabiul Awal, tapi Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Ni pendapat. Kita nak ikut pendapat yang ramai ataupun pendapat yang segelintir. Jadi Malaysia dia ambil pendekatan ikut pendapat yang ramai, kerana kadang-kadang yang ramai ni lebih baik. Dan yang ramai tu bukan orang awam macam kita, ulama-ulama besar, dia kita ikut mereka. Nombor dua, Nabi juga wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Nabi wafat. Bila Rasulullah SAW wafat, selepas waktu subuh, waktu duha, cuma Nabi dikebumikan pada hari Rabu selepas salat asar. Ini dia, dia ada beberapa peristiwa. Kemudiannya, Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi masuk ke kota Madinah pun dalam peristiwa hijrah. Nabi berhijrah 28 Safar, masuk berhenti di Quba 10 Ram sampai 11, masuk ke Yathrib Madinah 12 Rabiul Awal. Ini sifir sirah, sekadar cerita macam mana nak ingat-ingat tarikh lah. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hari ini ramai orang katalah dia kenal Rasulullah. Tiba-tiba ada juga yang kata, ustaz, saya ni dulu jahat, lepas tu saya berubah jadi baik sebab saya bermimpi Rasulullah SAW datang dalam mimpi saya. Allahu Akbar. Bila saya tanya macam mana Rasulullah SAW, dia kata, ustaz, Nabi datang menaiki kuda putih, memakai jubah warna putih, rambut Nabi panjang sampai ke bahu, rambut Nabi warna putih, janggut Nabi warna putih, wajah Nabi berseri-seri. Itu standard lah dia orang cakap. Tapi sebenarnya pembohong. Ramai sangat saya jumpa, ramai kat luar sana bila bercerita, bohong. Nabi punya rambut tak warna putih. Nabi rambut tak ada warna putih, tuan-tuan. Kenapa ramai sangat yang suka bercerita jumpa Nabi itu berubah? Solat jemaah tak jumpa juga. Bila kita tengok, bila dia cerita tu macam mana wajah Nabi dia tu, ustaz, berseri-seri, menangis-nangis gitu. Rambut dia putih, janggut putih, pegang tongkat warna putih, naik kuda warna putih, kain jubah warna putih. Itu bukan Nabi.
itu Gandalf, Lord of the Ring. Amai sangat. Kalau perut buncit pegang loceng, Santa Claus. Nabi buka rambut dia putih. Kita kalau minat seorang artis, kita bertungkul lumus tahu tentang artis tu. Macam ada orang minat Fazura, kan? Macam ada orang minat Fatah Amin. Ada yang tak suka Fatah Amin, saya suka Zul Arifin, sadu sikit. Ada pulang. Macam orang lelaki-lelaki tak ada benda lain dia minat, kan? Nilofa je. Dia suka sangat Nilofa. Nama Nilofa tahu. Dia orang Pasir Mah Kelate. Dia orang Negeri Sembilan. Bila jumpa Nilofa, kecik Kelate. Melampau benar. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita minat seseorang, kita akan ikut apa orang tu kata. Macam saya, saya tak berminat artis Malaysia sangat. Tak berminat sangat. Kurang lah sikit. Bukan tak minat, minat. Kalau minat pelakon pun, saya minat ni lah. Beto Kuzairi, Eman Manan, adalah ramai lah lagi. Tapi yang pada saya excellent lakonan dia, Beto Kuzairi, Eman Manan. Yang kedua, kalau penyanyi, saya minat Awi lah. Bukan senang nak nyanyi jadi tu. Tuan-tuan, artis barat yang saya minat sangat, tuan-tuan, ada beberapa orang. Dan saya ni kalau minat orang, saya akan doa pada Allah, ya Allah bagi dia hidayah, ya Allah. Ya Allah bagi dia hidayah, ya Allah. Ya Allah bagi dia masuk Islam, ya Allah. Macam tu. Kalau di Hollywood, saya minat tiga orang. Pertama, saya minat Michael Jackson. Saya pandai menari, tuan-tuan. Kalau saya menari, saya takut banjir di Kelantan, Pulau Pinang sampai Putrajaya. Itulah, lebih baik saya tak payah menari. Yang kedua, saya doa pada Allah. Ya Allah, daripada saya dah jenam, saya doa, ya Allah, bagilah Michael Jackson masuk Islam, ya Allah. Bagi Michael Jackson masuk Islam. Tak lama lepas saya doa, saya dengar Jasmine Jackson masuk Islam. Abang kepada Michael Jackson. Lepas tu saya doa, 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 doa. Suka, bila saya suka, saya doa. Bila kita suka seseorang, kita doa kebaikan untuk orang tu. Bila kita sukakan Rasulullah SAW, kita selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Macam tu. Saya minat betul. Alhamdulillah, ketika saya di London, saya bertemu dengan Michael Jackson. Dan ketika tu dia sedang membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dia telah memeluk Islam dan mati sebagai seorang Islam. Wallahu a'lam. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya minat Mike Tyson. Saya doa sangat, saya suka orang gila. Dan hidup saya suka orang yang gila. They out of the box, over the limit. Saya suka orang macam tu. Dan salah satu punca sebab saya kena kanser pun, doktor selalu beritahu, you mungkin kurang rest, you stress. Or you, saya kata saya tak stress. Maybe you stress yourself. Tubuh kita ni kita push sangat, push sangat, push sangat. Sebab kita boleh mengaktifkan sel-sel kanser dalam badan. Terus Mike Tyson pun masuk Islam. Seorang lagi saya minat ni, nama dia Sylvester Stallone. John Rambo. Live for nothing or die or something. Tu. Kalau dalam filem Rocky, dia tulis skrip, dia berlakon, dia mengarah, dia jadi hero. Mana orang boleh dapat? Dia antara artis barat yang paling kaya. Tapi cuba bayang kalau dia masuk Islam, berapa ramai orang dia boleh tarik. Tentara perempuan muslim-muslimah, kita doa lah orang yang kita minat ni masuk Islam dan menghidup dan mengamalkan Islam. Sebab kadang-kadang orang yang bukan Islam ni, bila dia masuk Islam, dia lebih baik daripada kita dan dia lebih kuat berdakwah daripada kita. Itulah, saya rasa cukup sekadar itu dulu.
cerita tentang Rasulullah, cerita artis barat. Tapi kita kena kenal Rasulullah, jangan sekadar selawat. Buka kitab-kitab sirah, rambut Rasulullah warna hitam ke warna putih? Hitam. Rambut Rasulullah berwarna hitam. Nabi sikat belah tengah, Nabi tak pernah tutup telinga. Rambut dia lurus, yang dekat hujung ni sedikit ikan, sedikit bergulung di hujung ni, panjang. Nabi sisir kemas. Ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Ali, kan saya kata tadi, dia wafat hari Isnin, dia dikebumikan hari Rabu. Rasulullah wafat hari Isnin, dikebumikan hari Rabu. Setiap hari orang yang hampir dengan Rasulullah SAW adalah keluarga Rasulullah. Sebab apa? Sebab kehilangan, terlalu sayang, kehilangan orang yang disayang. Sayyidina Ali rangkul leher Rasulullah, jenazah Rasulullah, usik kepala Rasulullah, usap rambut Rasulullah. Sampai satu petang lepas solat asar, Sayyidina Ali kira rambut Rasulullah, kira sebab sayang. Kejap-kejap Sayyidina Ali cium dahi Rasulullah. Siapa yang biasa kematian ibu, kematian ayah, dia faham ni. Kita macam tak nak berpisah dengan jasad ibu dan ayah kita. Kejap-kejap cium, kejap-kejap cium. Ni pada pukul 2 malam, 3 malam ni, besok nak ke bumi, kita cium. Cium dahi ibu, cium dahi ayah. Macam saya ada dua orang anak dah meninggal dunia. Allah. Kejap-kejap cium, kejap-kejap cium sebelum dia dikebumikan. Cium. Macam itulah Sayyidina Ali dan keluarga Sayyidina Ali. Dia sayang Rasulullah SAW. Keluarga Rasulullah sayang Nabi. Sayang bukan sekadar sebagai Rasul, tapi sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai orang yang baik. Sayang ni lain. Kejap-kejap Sayyidina Ali kira rambut Rasulullah, dan didapati rambut yang berwarna putih pada kepala Rasulullah, uban, ada 7 helai di kepala. Di kepala ada 10 helai, di janggut ada 7 helai. Uban di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 17 helai sahaja. Ketika Nabi wafat, umur Nabi 63 tahun. Allahuakbar. Satu sunnah dalam keluarga dan untuk tu, iaitu kebersihan diri, penampilan diri. Nabi selalu sisir rambutnya walaupun di rumah. Nabi sentiasa berada dalam keadaan kemas. Nabi sikat rambut Nabi dengan menggunakan minyak zaitun. Kelebihan minyak zaitun ni banyak. Dua orang temui, boleh mencegah penyakit strok dan juga boleh menyebabkan seseorang tu bebas daripada migrain. Pakailah minyak zaitun. Kalau nak pakai wak doyok, terpulanglah tuan-tuan. Tapi yang kedua tuan-tuan, dia boleh mencegah penyakit strok. Guna minyak zaitun. Dah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bila suami tu kemas kat rumah, tak pakai baju pagoda yang koyak, isteri pun gairah tengok kita. Ini baju pagoda koyak, buah ketiak koyak. Dia favorite dia baju pagoda. Lepas tu pakai kain, kain tu diikat sikit di bawah pusat tu, lailah, bulu ketiak. Ya Allah. Itu pasal ramai hari ni isteri curang sebab penampilan suami di rumah membosankan, kan? Tapi itu kita kena jaga. Nabi di rumah pun Nabi sisir rambut, Nabi kemas-kemas, Nabi pakai minyak wangi. Kita pun kena pakai minyak wangi. Setahun kahwin, 2 tahun kahwin, wanginya isteri abang. 3 tahun kahwin, masuk rumah bau wangi.
4 tahun kahwin, kita masuk rumah, sebelum ni bau wangi, bau minyak wangi, dah bau minyak cakapak, bau minyak cakapak, minyak damat, minyak wadakam, semua ada minyak. Pening kepala tuan-tuan. Bila kira-kira kenapa tak pakai minyak wangi, bang, minyak naik harga. La ilaha illallah. Belikanlah. Tuan perempuan, tuan-tuan, kalau suka satu perfume tu wangi, boleh meningkatkan nafsu tuan-tuan, beli untuk isteri. Beli yang mahal pun tak apa. Spray. Yang pakai yang ni. Pakai yang ni. Sebab minyak wangi, perfume yang Rasulullah SAW selalu pakai, adalah tujuan dia, khasiat dia adalah untuk meningkatkan IQ, membangkitkan perasaan, menajamkan hafalan. Ini kelebihan minyak wangi ni. Ulama buat kajian akhirnya temu kenapa sunnah Rasulullah suka berwangi-wangian. Pertama apa dia? Pertama saya sebut tadi. Oh, saya silap ceramah lah. Saya silap. Ni semua Imam Syafi'i ni. Dia dengar, dia terus ingat. Tadi yang salin ni. Terlepas lah. Saya tak nak ulang. Terus. Membangkitkan perasaan. Menajamkan fikiran. Dan juga kelebihan satu minyak wangi adalah menguatkan hafalan. Pakailah minyak wangi. Pakai. Tapi jangan pakai minyak wangi. Isteri pakai minyak wangi. Minyak atah. Yang bau kau tu. Suami masuk ubah hajam. Suami nak peluk pun bau minyak atah. Pening. Mau juling mata biik suami. Bam, pingsan. Pakai minyak wangi. Kita pakai minyak wangi untuk goda suami, dapat pahala. Kita pakai minyak wangi nak pergi kenduri, dapat dosa. Orang lelaki-lelaki tak kisah. Pakailah minyak wangi macam mana sekalipun, mandilah minyak wangi, pergilah mana-mana pun, tetap dapat pahala. Sebab lelaki dia ada bau badan, dia lasak, elok lah pakai minyak wangi. Orang perempuan ni kena banyak pakai minyak wangi. Ini balik ke rumah, ya Allah, bau belacan, bau kunyit, bau pempes anak, semua komplit. Bukan orang Putrajaya ni, orang Putrijaya. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan musliman yang dirahmati Allah, terus lagi kita cerita rambut, penampilan, akal Rasulullah dalam rumah tangga. Suami pemimpin, bukan dipimpin. Suami pemimpin. Suami kata, okey. Orang perempuan dia suka dipimpin. Faham tak? Jangan sampai dia bebas-bebas-bebasnya. Nak pergi mana kereta dah dia. Nak buat apa suka hati kau. Duit nak ambil. Jangan buat macam tu kat bini. Tak boleh. Jangan bagi dia bebas. Dia bebas, orang lain sambar. Sebab tu kita kena pimpin. Akal Rasulullah, dia pemimpin dalam rumah tangga. Dia bagi arahan. Bangun. Dia kerja. Qiyamul Lail sama-sama. Tahajud sama-sama. Dia pemimpin. Dia beritahu dia nak makan apa hari ni. Kita beritahulah dia nak makan apa. Hari ni abang teringin makan kari kepala ikan. Beritahu, bini pun suka. Bini masak bukan sebab dia nak makan. Bini masak sebab nak bagi kita makan. Jadi kita beritahu siap-siap. Hari ni abang tak nak makan apa-apa. Abang nak puasa. Yang? Puasa sama yang? Macam tu. Macam tu cara dia. Yang ni kaedah dia tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, bahaya bila queen control, rumah tangga akan musnah. Bahaya kalau si suami tidak menjadi pemimpin pada rumah tangga. Bahaya sangat. Allah SWT berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya suami kena jaga isteri dan anak-anak daripada api neraka. Kena jaga, kena bimbing, kena pimpin, kena tegur, kena bagi arahan. Ini kadang-kadang kita lemah sangat, lemah sangat kita nak bagi arahan. Sebab gaji kita lebih rendah daripada gaji isteri kita. Pangkat kita N17. Isteri Jusa. Nak lawan macam mana? Dekat ofis ni. Kan? Tapi bila berhadapan dengan isteri macam tu, orang lelaki kalau dia baran, dia ada masalah inferiority complex. Perasaan rendah diri. Sebab itulah Islam melarang orang perempuan bekerja pada awalnya. Yang mencari rezeki lelaki, supaya maruah dan kepimpinan lelaki itu, bila dia ada dunia, dia ada wang, dia membelanjakan wang untuk keluarga, dia ada maruah, dia ada apa, dia ada haibar, dia ada gah dia. Isteri pun ikut dia. Tapi dunia dah maju. Saya tak kata Islam larang hari ini, tak ada. Tapi asalnya suami memberi nafkah. Tapi hari ini terbalik. Isteri bagi nafkah. Isteri, suami nak pergi kerja, yang-yang pinjam RM5, dia gau-gau kepala dia, nak isi minyak motor lah. Orang Putrajaya dia tak buat macam tu. Yang-yang-yang pinjam RM500. Ha, tu dia. Abang nak ada kan? Tak cukup lah belanja bulan ni. So maruah suami tu dah rendah. Ingat orang perempuan, lelaki bila dia ada masalah kewangan, bila duit dia tak cukup, dia rasa diri dia macam sampah. Faham tak? Ni orang perempuan tak pernah dengar ni, suami tak cakap, tapi suami marah. Sebab bila dia tak ada duit, dia rasa diri dia macam sampah. Dia nak tegur kita, dia nak pimpin kita pun dia takut. Dia tak ada pun. Itu yang dia baran, dia marah. Orang perempuan bila dia stres, tertekan, dia bercakap. Orang lelaki bila tertekan, dia diam. Kita ingatkan dia ada skandal dengan Mina Tom Yam ke, dengan orang lain ke. Tuan-tuan, Masya Allah, tolonglah faham. Suami yang tak ada duit tu, keluarkanlah duit KWSP kita bagi kat dia. Terus dia sayang kita sampai bila. Tuan-tuan, gurau-gurau. Okay, seterusnya. Selepas itu tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, turun pada mata Rasulullah SAW. Mata Rasulullah yang bulat tu, hitam, besar, dipanggil mata yang redup. Bila lihatlah mata Rasulullah, rasa kita tak mahu memejamkan mata. Hidung Rasulullah mancung, kulit Rasulullah putih-putih kemerahan. Dia ada putih pucat, putih kemerahan, dan bibir Rasulullah merah. Mari kita lihat bab mata. Rasulullah SAW kalau bersama dengan isterinya, dia tidak lihat aib isteri. Tak lihat aib isteri. Nabi bersama dengan isterinya dalam selimut, tidak telanjang bulat. Nabi menjaga adab tu elok-elok. Nabi mandi dengan Aisyah, dengan isteri-isteri lain, mandi bersama. Tapi Nabi tak lihat tubuh isteri dia. Tak nak lihat. Terlihat tu okey. Mereka makan, Nabi mandikan isteri, isteri mandikan Nabi. Allahu Akbar. Nabi jaga mata dia. Kan kemaluan, kita malulah. Cantiknya. Bila bersama pun Nabi pakai selimut.
Tuan-tuan, ulama buat kajian, kenapa anak-anak hari ini degil? Kenapa anak-anak? Semalam saya forum dengan Menteri Wanita di Bernama TV di Perpustakaan Negara. Dia orang bercerita tentang remaja berisiko. Saya salah satu ahli panel. Tapi saya kupas, sebenarnya kita bincang pasal remaja buat apa? Kita bincang pasal risiko. Risiko, isu dia remaja-remaja ialah risiko pasal Mahat Tafiz yang terbakar. Tapi saya kata, apa risiko remaja pada hari ini? Pertama, dadah, penagihan dadah, pengedaran dadah. Nombor dua, jenayah, merompak, meragut, mencuri, merempit. Yang ketiga, seks. Seks. Sebab mata tak dilihat melihat benda-benda maksiat, melihat aurat wanita. Dari mana datangnya syahwat? Daripada mata yang melihat. Tu dia. Dah syahwat tu dah, bila tengok gambar-gambar lucu. Kita duduk dalam WhatsApp group, tiba-tiba dia hantar gambar orang berkemban ikat kaki suami. Bang, nak pergi mana? Ni malam Jumaat, tak boleh pergi mengetih. Tengah-tengah kita. Tuan-tuan, dia buat gambar macam ni, perempuan. Assalamualaikum, abang. Jangan lupa malam ni malam Jumaat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia tunjukkan, lihat. Nabi ajar melihat. Lihat ni, nampak aurat perempuan tunduk. Bagaimana ingin menjaga syahwat? Tundukkan mata yang melihat. Duh. Janganlah tengok perempuan ni, tengok perempuan. Kadang-kadang dia pakai tudung. Dia pakai tudung, tapi kulit dia, ya Allah, macam telur rebus yang dikupas tu. Licik. Kita pun tengah nak. Jangan main. Kenapa kulit bini aku tak macam ni? Kenapa bilik budak perempuan tu macam ni? Dia guna produk apa? Kau kalau nak bini kau cantik macam tu, kau belilah produk. Kau putih. Dah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah menjaga adab matanya walaupun dengan isterinya. Rasulullah bersama dalam selimut. Antara ulama buat kajian, anak-anak hari ini ramai terjebak dengan jenayah, dadah dan seks. Disebabkan apa? Disebabkan ibu dan ayah ketika bersama tidak ada perlindungan. Tak ada kain, tak ada selimut, tak ada gebor. Kain gebor, dulu ada selimut, dulu ada kelambu, orang intai pun tak nampak. Hari ini tuan-tuan, ni CCTV, spy cam banyak kat mana-mana. Kita masuk hotel pun jaga juga adab tu. Macam-macam orang boleh intai kita. Minta perlindungan dengan Allah. Nabi turun hidung, Nabi suka wangi-wangian. Rumah tangga kena ada wangi-wangian. Dialah rumah. Nabi sendiri menyapu sampah. Nabi sendiri jahit baju dia sendiri. Seluar koyak, orang laki-laki paling cepat koyak dekat celah kangkang tu. Puk. Puk. Baru beli 2-3 hari koyak. Yang ni kenapa tak jahit lagi ni? Apa nak pakai seluar ni? Kalau Rasulullah dia jahit sendiri. Rumah tangga Rasulullah simple je, tak ada apa. Siapa masuk macam tu lah. Dia tak ada rahsia. Dia macam ada seorang syekh cakap, macam majalah yang terbuka, majalah yang terselak atas meja. Tengok je. Dia bagi contoh pada kita. Dah, turun hidung, bibir. Bibir Rasulullah, lidah Rasulullah selalu mengalunkan kata-kata puji-pujian. Puji isteri,
Puji isteri kita. Pujilah. Dalam rumah tangga kena puji isteri. Dia orang penat. Kita penat cari rezeki. Dia orang penat duduk rumah. Macam ni tuan-tuan. Macam ni. Saya, bibi saya balik kampung seminggu. Sebulan. Sebulan. Isteri saya ada meeting. Saya duduk rumah. Pagi-pagi saya basuh baju washing machine. Lepas tu sidai baju. Lepas tu breakfast. Breakfast. Basuh pinggan. Lepas breakfast basuh pinggan. Lepas tu kejap lagi makan lagi. Basuh pinggan. Makan tengah hari basuh pinggan. Makan petang basuh pinggan. Malam basuh pinggan. Masak tak apa, saya terer masak. Masak tak apa, tapi bila nak basuh pinggan, seminggu saya duduk rumah, muka pun dah jadi macam pinggan. Penat. Saya tak boleh fikir macam mana seorang isteri dia bagi hidup daripada suami. Isteri dia bagi hidup daripada suami. Basuh pinggan, gosok baju suami. 21 tahun gosok baju tentera suaminya. Tak menyumbut. Dia bila dia penat, dia menyumbutlah. Sebab tu Rasulullah dalam rumah tangga, Rasulullah selalu tolong menolong antara satu sama lain. So balik kemas. Tolong balik ni buat. Sebab tu saya tak galakkan rumah banyak sangat sofa, banyak sangat perabot. Orang perempuan tolong pergi Langkawi. Saya tahu mesti pergi Haji Ismail Group, HIG. Tak payah beli banyak-banyak. Tak payah. Rumah kita sempit. Dia belinya itu, dia belinya ini. Kat rumah tak reti mana letak. Rumah yang sempit. Nanti sempit kita akan jadi sempit pemikiran. Jiwa kita sempit. Rumah biar lapang. Kalau tak ada duit nak beli sofa, tuan-tuan, tak payah beli sofa. Beli je sofa Arab tu yang boleh jadi tilam. Dia boleh jadi tilam. Dia boleh jadi kursi. Orang duduk pun sedap. Baring pun boleh. Senang pula nak urus. Ini teknik. Tuan-tuan, balik. Bibi Rasulullah selalu puji isteri-isterinya. Puji isteri anda. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kerana sudi menjadi isteri abang. Abang seorang lelaki yang panas baran. Tapi sayang boleh stay dengan abang. Dulu abang tackle Neolofa. Dia suruh abang berubah. Jangan jadi panas baran. Abang tackle Sarimah dulu. Ya, tackle Norino ramai. Maria Ashad. Ah, tu zaman kita dulu tu. Allah. Tapi mereka tak tahan dengan sikap panas baran kita. Bini kita boleh tahan. Bini kita boleh tahan lama tu. Jadi ucapkan terima kasih. Pujilah isteri anda sebelum Bangladesh Petronas puji. Pujilah isteri anda sebelum Pakistan jual karpet puji. Pujilah isteri anda sebelum rakan-rakan Facebook dia puji. Tengok, tahu tak perempuan sakit mental, tahu tak? Orang perempuan sakit mental. Tak tahu, ramai hari ni orang perempuan ada penyakit mental. Dia dah jadi bini orang tapi bergambar. Tak jadi, tak jadi. Tak jadi, tak jadi. Tu perempuan sakit mental tu. Sebab apa dia sakit mental? Sebab suami dia tak puji. Suami dia kurang bagi kasih sayang kat dia. Kalau suami puji, yang 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 tengah-tengah masak, berhenti je. Dia buat macam ni. Cantiklah mata sayang. Ha. Dia nak berbualan Facebook. Sorry lah. Tak ada. Bukan semua kebahagiaan dikongsi kat Facebook. Ni sekarang ni dapat peluk suami bersama hubby anniversary. Tengah-tengah tu bergaduh.
Facebook, bahagi ni hidup sama abang, pergilah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wahai isteri, jaga sikit maruah suami. Tapi semuanya salah suami, tak puji isteri. Bibi Nabi selalu puji isteri. Nah, Nabi ada ramai isteri, puji suami. Bibir nak ikut Rasulullah, puji suami. Kalau suami minum kopi jantan, pujilah. Wah, abang malam ni lain abang, puji. Sebab laki-laki dia tak ada benda lain, dia kahwin dengan kita bukan sebab apa-apa, tak ada benda lain lah, tapi sebab dia nak dapat pujian tersebut. Abang ni walaupun janggut penuh uban, rambut penuh uban, tapi abang ni handsome lah bang. Saya tuan-tuan macam ni gemuk. Dulu saya kurus, lepas tu saya gemuk, lepas tu saya kurus. Saya ikut bulan. Kalau bulan mengambang, dia kembang. Lempin-lempin. Apa berlaku tuan-tuan? Masa saya gemuk, saya lagi gemuk dari 100, dekat nak 130 kilo gemuk. Bini saya tak marah saya gemuk, dia tak pernah beliti pun pasal saya gemuk. Bila saya balik rumah je, dia sebut apa? Yee, teddy bear Umi dah balik. Dia panggil saya teddy bear. Saya pun rasa cute sangat. Laki-laki suka dipuji. Pujilah suamimu sebelum sekretari di pejabat dipuji. Pujilah suamimu sebelum mak sekuriti guard puji. Makcik sekuriti guard, kamu ni, dia jadi lain. Tuan-tuan, saya ada seorang kawan saya, Ustaz ni tuan-tuan, dia diuji Allah dapat isteri yang lain macam sikit lah. Cantik-cantik tapi lain macam. Dia tak dapat pujian, saya kena marah je. Agaknya ada saka rimau ke apa, tak tahulah. Nampak je suami marah. Bila suami lambat sikit, kuliah habis pukul apa? Tak kerti nak balik. Tunjuk WhatsApp kat saya. Ni bini entah. Oh, macam rimau je. Lepas tu dia pasang voice apa? Kan voice man. Entah dengar ni. Abang ni hari-hari pergi berdakwah, macam dah ada jamin syurga. Tapi tengok Facebook bini, punyalah cun. Tudung baru lah sebenarnya I beli, tapi bila dengar voice mess, waduh sian. Tiba-tiba satu hari makan tom yam dengan saya. Makan tom yam, tuan-tuan, ada dua orang ambil order. Seorang gemuk, seorang kurus. Yang gemuk tu minta autograf saya lah. Sama-sama gemuk. Selfie je, okay. Dia ni tak berapa famous sangat. Jadi apa berlaku? Mek, yang seorang ni cun. Tengok kedai apa? Kedai tom yam. Dia cerdik. Dia hantar yang ambil order gemuk supaya kita selera. Tengok gemuk, selera nak order. Tapi yang hantar kira tu comel. Abis makan apa dia be? Dia pun kira. Murah je be 200. Nak lawan macam mana? Ada orang laki-laki lawan perempuan cantik 200 je, tak apa bagi 250 ambil lah. Tuan-tuan, saya ingatkan, saya tanya dia, Syekh, anak dah kahwin dah? Kahwin yang kedua. Ha? Entah kahwin dengan siapa? Syekh, anak dah kahwin dah? Entah ingat tak kedai tom yam? Oh, yang cun tu ke? Tak, Syekh, yang gemuk. Oh, pasal apa? Syekh, entah tahu tak, sepanjang anak hidup bersama isteri anak 6 tahun, kena maki, kena hambun seminggu tu, paling tidak seminggu sekali je dia rest. Yang lain kena maki, kena hambun. Ana rasa ana tak ada maruah sebagai seorang lelaki. Bila ana pergi kedai tom yam tu, sebab mula-mula sedap. Yang sombong, orang perempuan sombong kan, orang perempuan cantik kan sombong. Orang perempuan gemuk ni kan lembut, dia cakap. Ambil makan apa, Ben?
Oh hari ni apa pakai baju lagu ni comel be. Didahagakan kasih sayang, didahagakan puji-pujian. Janji bibir Rasulullah SAW, kalau nak ikut dalam rumah tangga, puji memuji. Kalau tak puji, syaitan akan datang marah memarahi. Tu yang suami marah, isteri marah sebab isteri tak puji suami, suami tak puji isteri. Ini dalam rumah tangga kan, buat walaupun dah tua. Ustaz nak puji apa? Dulu sebelum kawan badan macam tengga, lepas kahwin okeylah 2 tahun, lepas beranak straight, kepala sama, badan sama, nak puji apa Ustaz? Bau badan dia Ustaz, tak tahu lah. Ada suami penting benda ni. Itu saya kata Nabi pakai minyak wangi, Nabi jaga keterampilan diri. Kejap, apa berlaku? Yang kita nak sampaikan hari ni tuan-tuan, tak lain dan tak bukan, kalau tak boleh puji tubuh isteri, puji masakan dia, puji kesetiaan dia. Kalau tak boleh puji suami, suami dah gemuk macam saya, berat, sakit pula tu, isteri saya selalu puji saya. Puji bang, abang kerja kuat untuk keluarga ni, kasih bang. Kalau kita dapat macam tu, abang alhamdulillah bang, rezeki dalam rumah tangga kita halal bang, kami lebih rela lapar daripada abang bawa rezeki yang haram balik ke rumah. Sejuk dah hati suami, bertambah kuat suami bekerja tau. Bang, terima kasih bang, walaupun tak lama abang duduk kat rumah, tapi abang spend masa untuk keluarga bersembang-sembang. Kita rasa di appreciate tau. Ramai, saya ramai yang tackle saya tuan-tuan. Bukan saya tak laku, laku. Pramugari, pramugari tu cun, doktor gigi, dia bawa BMW 7 series tau. Saya kata tak payahlah, aku dah kenyang lah. Saya dah kenyang dengan perhatian pujian daripada isteri saya. Cukup dah. Dia telefon kejap lagi, bang minta maaf bang. Kecantik minta maaf abang. Assalamualaikum bang, minta maaf bang, kacau abang. Bang, abang balik dah tengah hari ni. Abang tak balik ya. Cantik. Tak apalah, abang terus berdakwah abang eh. Saya doakan abang selamat. Itu bukan setahun dua, 22 tahun kahwin elok lagi. Sebab dia punya adab. Lelaki handsome, perempuan cantik, kahwin bercerai. Tak tengok contoh-contoh dunia artis, lelaki kaya, perempuan kaya, lelaki handsome, perempuan cantik, kahwin cerai. Sebab masalah akhlak, adab. Nabi beritahu, kalau tidak menjadi kesalahan dalam agama, aku suruh isteri sujud pada suami. Sujud? Mana boleh Ustaz, suami saya macam tu. Suami jadi macam tu mungkin sebab kita punya pendekatan tak betul, ego. Orang perempuan pun ada ego. Besar kesalahan suami, besar lagi ego isteri. Lagu Siti Nurhaliza kan, apa-apa lagu tu, besar kesilapanku, besar lagi keeguanmu. Sedap lagu-lagu sedap ni, saya suka. Lagu Tanya Apa Khabar saya tak suka. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adam isteri, dia baiki hubungan dengan Allah, dia jaga suami, jaga mulut, syurga. Jaga Allah, jaga Rasul, jaga suami, so syurga. Jaga mulut, syurga. Allah nak apa lagi. Jadi servis suami kau-kau ni, sampai dia sesama, dia start motor 7 kali,
That's that's the way. Orang laki-laki makin tua macam buah kelapa. Ni tua-tua semua. Dia macam buah kelapa. Buah kelapa makin tua makin liat santan dia, makin keras tempurung dia, makin pokek santan dia. Itu dia. Dia memang tenaga tak ada, tenaga tak ada, nafsu besar. Tuan, buat layan apa sahaja cara. Sebab melayani suami pahala besar dah. Tuan, bibir juga bawa makanan dan minuman. Jaga makanan dan minuman. Nih, Rasulullah SAW balik ke rumah, semua isteri dia tahu lah bagi air. Rasulullah bersabda, suami balik daripada musafir, isteri hidang air, suami minum. Pahala yang isteri dapat umpama puasa sunat setahun. Ya, orang perempuan sibuk nak puasa sunat, kenapa? Nabi beritahu orang perempuan nak puasa sunat kena minta izin suami. Ustaz yang entam perempuan je kejap, laki-laki kejap lagi. Saya minta maaf. Nah, saya minum kejap tuan-tuan. Bismillah. Oh, alhamdulillah. Habis hidang air, suami balik hidang air. Dia suka TO-TO, dia suka kopi teh tarik, buat teh tarik. Ni kejap-kejap pergi kedai mamak, teh tarik, teh tarik. Cuba pergi kedai mamak, minum teh tarik, tak sedap. Kita buat lagi sedap. Dia minat dia macam mana? Dia minat yang yang teh tarik tu bubuh dan suara dalam yang macam tu. Nak buat macam nak kau-kau buat. Tapi bagi kita, suami kita, macam isteri saya, dia punya masakan sedap. Saya pergi makan mana-mana, saya pun rasa lah, bini aku buat sedap. Tapi sebelum tu dia tak pandai masak pun. Tak pandai masak. Saya ni jenis baran, saya penat, saya nak makan yang sedap je. Kalau tak sedap, saya tak makan. Jadi saya tahu kedai mana sedap, tukang masak mana sedap. Macam asam pedas, nenek angkat saya kat Melaka, saya bawa dia di sini, ni cara masak asam pedas. Mesti rasa masam, mesti rasa pedas. Hari ni makan asam pedas, rasa manis. Mana dia orang belajar buat asam pedas? Tukang masak tu patut ditembak hidup-hidup. Oh, saya baru ni makan gulai teringin. Kita kemoterapi, selera makan tak ada, air liur pun tak ada. Bang nak makan apa bang? Isteri saya tanya. Abang tak boleh lah, abang tak ada selera lah. Pergi, 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 pergi. Pergi kat Gombak, Seri Gombak. Ada kedai gulai ikan tempoyak. Ikan patin gulai ikan tempoyak. Ikan patin gulai tempoyak. Saya nak pergi Temeloh jauh. Pergilah kat situ makan. Aku tengok dia menggelegak kepatin mik kuah. Saya pun dia air liu dah keluar. Aduh, nasi bubuh kuah tu banyak. Bila saya shoot sekali, manis. Allah, gulai tempoyak first dia mesti rasa durian. Durian dan gulai dia kena ada cili, dia pedas sikit. Ini bila makan sekali suap, saya ambil kuas dan fail. Terus terus lagi. Tuan-tuan, ramai orang perempuan tak pandai buat telur dadar.
asal usul tul dada tuan-tuan. Ini saya kait ni, makanan menambat hati suami tau. Telur dada sebenarnya kita kena buat apa semua? Kena buat asam keping. Asam keping, jangan lupa ni. Ha, ni pun tak tahu dah ni tengah main. Asam keping. Sebab asam keping dia boleh serap rasa loya kuning telur. Nombor dua, asam keping dia boleh menarik kolesterol yang terdapat dalam telur. Tak tahu asal usul dulu asam keping. Wah, bila kita makan gigit ni kadang-kadang buat telur dadar tengah-tengah ada cahaya. Apa telur dadar kaya tu? Itu telur mata kebau. Nah, dia mesti perfect, well done masak. Cara masak dia tutup. Tu susah dapat ustaz pandai masak. Ustaz jadi chef lah ustaz. Okay, selesai. Masak macam mana suami nak. Kalau dapat suami macam saya, memang tuan-tuan, puan-puan minta cerai awal. Oh, teruk ni. Tapi itu cara dia. Suami jenis makan, ada dapat suami tak cerewet, senang. Orang lelaki kalau dia tak cerewet tentang makanan, dia cerewet tentang perempuan. Dia tengok perempuan ni cun. Oh ni aku suka macam ni. Ha, ingat. Ha, balik cek suami. Tengok telur goreng, buah kicap, makan. Dia tak komplain. Dia tak komplain siapa. Memang dia tengok perempuan ni macam ini saya tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, saya belajar juga psikologi. Saya ramai orang datang mengadu masalah rumah tangga kat saya. Kebanyakan laki-laki komplain, dia komplain jauh dulu. Last kali layanan intim isteri gagal. Nombor dua, isteri selalu beribadah pada Allah, suami tak suka. Suami tak suka bangun kiamulai. Mana ada suami suka isteri bangun kiamulai tengah malam. Jadi isteri yang soleh. Suami tak nak isteri yang soleh. Suami nak isteri yang soleha, pandai melayan suami. Apa bangun tahajud malam? Buat apa? Allahuakbar. Suami bau, mulut dia bau kopi. Takkan tak baik. Dia minum kopi janda, kopi candu, kopi apa-apa tu. Malam kita buat tak peduli je, kita duduk jauh daripada dia. Bila suami bangun nak kena kita, tepuk-tepuk kita tak ada. Bila bangun-bangun buka-buka dia tengok pocong. Gelap, bilik gelap, nampak pocong. Tengok-tengok bini tahajud. Tak salah, bukannya berdosa dapat pahala. Tapi Allah tak pandang isteri punya berapa banyak kau solat malam, banyak kau kelas tahfiz Quran, berapa banyak kau mengaji tahsin Quran. Sekali kita lukakan hati suami, dosanya tak terhingga. Dalam hadis, banyak hadis kumpul, sekali kita tolak tawaran suami bersama, malaikat melaknat daripada malam sampai pagi, pagi sampai malam. Dahlah, perempuan kena belajar ilmu tu. Nak belajar, cari nama dia Datuk Siti Nurbaya. Tengok sampai kurus suami dia tuan-tuan. Asyik-asyik kena cakoh. Cakar rimau pula tu. Cakar rimau, tak tahu macam mana dia cakar tuan-tuan. Cakar rimau di belakang badan suami, bukan di muka suami. Urutan laba-laba. Kena belajar ilmu ni muslimat. Bukan sekadar belajar hadis tajwid, hadis Al-Quran tajwid. Bukan tu ilmu rumah tangga ni. Panggil ustazah-ustazah. Yang masuk tiga ustazah ke Astro tu. Ustazah, macam mana ustazah? Ustazah pun ajar. Sebab Rasulullah mengajar. Muslimat bertanya pada Rasulullah mengajar. Okey, terus. Okay. Jangan pukul berapa? Pukul 11 tuan-tuan, saya nak balik. Tuan-tuan tak nak balik?
ke hospital lepas ni. Tuan-tuan doa sikit. Aduh. Okey, terus. Habis mulut tegak, hati. Kena jaga hati isteri. Satu hari Fatimah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah kata, "Ayah, Ali nak kahwin lagi." Fatimah tak suka. Jadi apa berlaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Ali. Dan Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, dengar kabarnya kau nak nikah lagi." Fatimah tak suka. Fatimah sedih. Ali tak jadi nikah. Ali tak lawan pun cakap bapa mentua dia. "Alah, ayah kahwin ramai boleh. Saya nak nikah lagi tak boleh. Saya berdasarkan hadis ni lah. Saya pilih ikut cakap PM. Satu isteri, satu bini, cukup lah." Contohilah tuan-tuan. Sebenarnya nak satu Malaysia tu, sebenarnya satu Malaysia, satu bini, cukup. Dah lah. Saya dengar hadis ni, saya baca berulang kali, saya faham hati seorang ayah. Saya ayah, saya ada 4 orang anak perempuan, 5 orang anak laki-laki. Anak pertama, kedua, ketiga, semuanya perempuan. Dan saya nampak tangisan ibu-ibu yang menangis kerana suami mereka menikah lagi. Jadi saya fikir-fikir, tak jadi lah. Saya pilih tak payahlah. Tak sampai hati nak tengok orang perempuan menangis. Dan start hari itu, ramai yang datang tackle, saya tolak. Awal-awal, "Hantar mesej ustaz, boleh tak saya jadi isteri ustaz nombor 2? Saya tulis kepala bapak kau." saya terpaksa keras lah. Lepas tu dia hantar mesej, "Ustaz kat TV lembut je, tapi kenapa kat sini kasar ustaz ni? Kan saya viral kan? Viralkan lah." Dia kadang-kadang dia orang ni, aduh, carilah ustaz-ustaz lain. Kan? Cuba bayang kalau anak saya Syafiqah, Da'in Syafiqah, tiba-tiba suami dia nikah seorang lagi. Perasaan bapak lain, you know. Bapak punya perasaan lain. Kita tak pernah fikir. Bila saya fikir Fatimah bertemu dengan Rasulullah, dan kemudian Rasulullah SAW beritahu Sayyidina Ali dengan rasa penuh hormat, sebab dia sayang anak perempuan dia. Ayah macam mana pun dia tetap sayang anak perempuan dia. Dia takut anak perempuan dia hidup tak bahagia. Dia akan terluka hati dia lebih dalam daripada hati anak dia yang terluka. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslim-muslimat, sebut ramai-ramai. Satu isteri. Ya, baguslah. Tuan Jaya. Ramai yang membangkang. Nampak je daripada pihak pembangkang lelaki. Tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, itu bab hati. Rasulullah dia sangat pandai menjaga hati. Hati, jaga hati isteri. Tapi Rasulullah menjaga hati isteri dengan sifat adil. Isteri pertama, isteri kedua, ketiga. Kita nak kahwin ramai sebab sunnah. Saya kahwin ni ramai ni ustaz sebab sunnah. Saya sendiri nampak ramai yang kahwin ramai, hidup mereka musnah dengan alasan sunnah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia hanya nampak kahwin ramai itu sunnah. Dia tak nampak solat berjemaah itu sunnah. Qiyamulail bersama isteri itu sunnah. Dia tak nampak yang lain itu sunnah. Dia nampak kahwin ramai sunnah. Sekejap, saya pesan satu perkara tuan-tuan. Nabi walaupun
Dia kahwin ramai, tapi dia tidak pernah memadukan isteri pertama dia. Rasulullah SAW tidak pernah memadukan isteri pertama dia. Ingat sampai bila ni. Kita nak ikut sunnah, kena study sirah juga. Sirah Nabi, Nabi tidak pernah memadukan isteri pertamanya, Khadijah. Khadijah tak pernah dimadukan oleh Rasulullah. Keranalah dialah orang pertama yang dia kahwini. Bersusah payah hidup senang dan susah bersama Rasulullah. Wanita pertama memeluk Islam, mendukung perjuangan suami, bantu harta untuk perjuangan Islam. Hingga Khadijah tak ada apa-apa dalam hidup. Allah. Sehingga Khadijah berkata, "Bang, kalau tulang-tulang saya, abang boleh jual untuk bantu perjuangan Islam, silakan." Itu pengorbanan isteri yang disayangi suami. Masya Allah. Apa berlaku tuan-tuan? Bila Khadijah meninggal dunia, barulah Rasulullah kahwin ramai. Jadi tuan-tuan, balik ni tengok isteri kita, dah batuk belum? Kalau dia batuk, ada can lah tu tuan-tuan. Tak lama lah itu, insyaAllah. Dia meninggal, kahwinlah ramai. Ustaz, saya tengok dia lagi kuat daripada saya. Tak ada harapan lah tu. Dah, ni bergurau. Orang lelaki-lelaki kalau tak gurau macam ni, layu di Tasik Madu. Terus lagi, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jaga hati pasangan. Rasulullah cerdik menjaga hati isteri-isteri. Aisyah paling kuat cemburu. Aisyah paling kuat cemburu. Dan manusia yang bernama Aisyah, dia paling cemburu dengan isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa isteri pertama Rasulullah? Khadijah. Aisyah tidak pernah bermadu dengan Khadijah. Tapi dia tetap cemburu. Sebab Rasulullah sentiasa menyebut-nyebut nama Khadijah walaupun ketika bersama dengan isteri-isteri yang lain. Khadijah dulu masak sedap. Khadijah dulu masak best. Saya ada satu kisah di Gombak. Ini orang kaya tuan-tuan. Orang kaya Gombak. Ada anak 9 orang. 99 jarang balik rumah. Isteri dia lumpuh daripada umur 60 hingga 70 tahun. Dia berusia 10 tahun lebih tua daripada isteri dia. Dia jaga isteri dia daripada umur 60 hingga 70 sehingga isteri dia mati, meninggal dunia. Seminggu selepas mati tu, dia didapati keram ke kubur isteri dia. Sampailah 2 bulan, akhirnya dia ditemui mati di atas kubur isteri dia kerana terlalu rindukan isteri dia. Hari-hari pergi ke kubur isteri di dalam kota, baca doa, baca doa untuk isteri dia. Antara salah satu dialog yang saya pernah temankan dia di kubur isteri dia, dia cakap macam ni, "Yang, bangun yang. Abang dah pergi banyak kedai yang tak sama macam sayang masak. Sayang kalau masak asam pedas sayang sedap sangat. Abang dah pergi banyak kedai." Dia bersembang dengan isteri dia. Sebab masa isteri dia sakit, dia selalu bersembang dengan isteri dia. Sembang. Ini isteri tersehat, bersembanglah. Pujilah isteri. Kadang-kadang suami ni dia susah nak puji isteri dia. Dia rasa macam berjongkong-jongkong mah jatuh daripada mulut dia. Tapi puji awek tol reti pula. Puji awek kat pejabat reti pula. Tak tahulah. Ubahlah perangai ni. Puji yang halal, pandang yang halal, sentuh yang halal. Balik pada cerita pakcik ni, tengok dia cakap, "Tapi sepanjang saya hidup tuan-tuan, memang saya terkenal pakcik ni seorang yang garang. Dia garang tapi dia jaga isteri dia. Sehingga jenazah isteri dia bila ustazah-ustazah mandikan, tak ada satu kudis pun pada tubuh isteri dia.
Allahu Akbar. Tak ada satu kulit pun yang melecur ataupun ni pampers lama tak salin. Isteri lumpuh. Dia dukung, dia mandikan 10 tahun. Allah cantik. Ni cinta. Tapi saya kenal dia. Dia susah nak keluar daripada mulut dia. Ingat, Nabi kata bila suami berkahwin dengan isteri, wajib ke atas suami memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir apa dia? Makan, minum, tempat tinggal, kesihatan, pendidikan dan keselamatan. 6 perkara ni adalah nafkah batin. Nafkah batin. Nafkah zahir. Nafkah batin pula, selain dari yang pertama hubungan intim, yang kedua juga Nabi cakap berlaku lemah lembut terhadap isterimu. Hukum dia wajib. Ustaz, macam mana nak lemah lembut? Maksud Nabi romantik. Hukum romantik pada isteri wajib sebenarnya. Kadang-kadang kita ni Allahu Akbar, tak romantik langsung dengan isteri. Balik ni berubah. Nampak isteri kat rumah, isteri baru balik dari kerja, dukung isteri. Lambu-lambu. Kalau dia berat sangat, lepaskan dia berat. Macam tu. Urut isteri. Pernah urut isteri tuan-tuan? Urut. Isteri urut suami, suami urut isteri. Hari ni isteri bekerja, isteri memasak kat rumah. Korang tak ada hati perut ke tengok dia? Dia manusia yang lemah, penat. Penat. Tiba-tiba kita pula nak kahwin lain. Kalau dia tak kerja, duduk rumah, dia tahulah nak melayan suami dia macam mana. Tak payah ajar lah. Tak payahlah ajar cakar limau ke, urut laba-laba ke. Dia boleh ajar patah tengkuk tu, berdebar mati tu suami pun boleh. Sebab dia tak ada kerja. Tapi hari ni dia bekerja di pejabat, kena maki hamun kat pejabat, semata-mata untuk 1,200, 2,000 untuk balik rumah nak tolong suami. Dah saya malas cerita dulu ni. Tapi saya faham berlaku lemah-lemah, lemah-lembut. Sebab Rasulullah SAW lemah-lembut terhadap isteri-isterinya. Cakap elok-elok. Dalam rumah tangga Rasulullah, satu lagi sunnah yang membawa rahmat, iaitu kita panggil solat. Mesti ada solat, mesti ada mengaji Quran. Rumah yang tak ada mengaji Al-Quran seperti kubur, kubur-kuburan. Kemudiannya solat, mesti ada solat. Bangun solat tahajud malam, tunjuk tanda syukur pada Allah. Ni suami pun susah nak solat subuh. Isteri dah kejut dah. Yang besok ada kuliah subuh ni dekat Masjid Al-Amin ni, Surau Al-Amin ni. Kejut abang abang. Okey bang, abang nak bangun pukul apa? Kejut abang 5:30. Abang sekejap dalam bilik air, lepas tu abang ambil wuduk turun bawah. Kita pun kejut. Bang, subuh. Abang, subuh. Dia pun bangun. Abang bagi abang 5 minit. Orang belum qamat lagi. 5 minit. Bang, orang dah rokat pertama tu bang. Kenapa tak kejut? Dia pun masuk bilik air. Masuk bilik air, dia tidur lagi dalam bilik air. Lepas tu keluar, dia tak ambil wuduk, dia tidur balik. Bang, dah pukul 8 dah ni bang. Oh ya ke? Kejap-kejap abang sambung sikit. Sikit je abang sambung, abang penat lah hari ni. Tidur lagi. Tiba-tiba pukul 10 tak bangun. Abang buat apa ni? Kau 10. Abang EJK Surau Al-Amin Putra Jaya. Tapi solat pukul 10 pagi. Ya Allah. Satu flat dengar. Jiran siap record lagi masuk YouTube.
Saya nak ajar muslimat cara nak kejut suami bangun solat subuh. Tak payah menggunakan suara, jangan malu suami. Sejak kebelakangan ni banyak kes suami bunuh isteri disebab nyaring sangat suara isteri kejut suami bangun. Bang! Subuh! Awak dia pun dah jadi dah. Allah, patutlah anak-anak pun solat subuh. Tak ada bawa. Dia jadi macam ayam Belanda. Dia boleh marah suami dia solat subuh setengah jam, satu nafas. Mana dia dapat tenaga? Tuan-tuan dan puan, saya nak ajar satu tip untuk suami solat subuh tanpa menggunakan suara, iaitu jangan beritahu suami, buatlah. Iaitu duduk di atas perut suamimu. Teknik ini bergantung pada berat badan anda. Makin berat, makin senang suami bangun. Jun, satu, tak jalan. Dua, tak jalan kali ketiga tu lompek sikit, bertentung. InsyaAllah bangun dia. Kalau tak bangun juga, tuan-tuan, cek nafas dia. Kalau dah tak ada nafas, jandalah anda. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terus lagi dalam rumah tangga, tuan-tuan dan perempuan, yang paling penting rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat daripada Allah selain doa, solat berjemaah, jangan lupa doa ibu dan ayah. Doa ibu dan ayah, doa orang alim. Kadang ni saya kena cancel ni, tuan-tuan. Doktor happy sangat dengan saya. Satu, doktor cakap saya positif. Biasalah bahasa perubatan. Saya kata, doktor, bukan positif, tapi saya seorang yang bersyukur. Saya diisytiharkan kanser limfoma. Dah confirm benda tu. 1 Februari dah jalankan pembedahan, dah hantar benda tu ke lab, semua dah. Dah tahu staging semua dah. Jadi proses ni bukan mudah, tuan-tuan. Bukan mudah, susah. Nak tahu kita stage berapa ni bukan mudah. Allahuakbar, kena pergi PET scan, PET scan. Pada saya, satu benda pengalaman dalam hidup saya yang indah. Bila dapat dia tahu kanser limfoma, confirm, angkat tangan, doa. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku bersyukur sebab kau beri kanser ni pada aku. Sebab dalam juta-juta orang dalam dunia ni, kau pilih aku. Terima kasih ya Allah. Aku bersyukur ya Allah. Tapi ya Allah, kalau aku kena kemoterapi nanti, janganlah disebabkan kemoterapi tubuh aku lemah dan menyebabkan aku malas untuk berdakwah. Itu saya doa kepada Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, sepanjang 9 bulan, 10 bulan saya melawat hadapi cabaran ni, tak ada satu ceramah pun saya tolak. Tak ada satu ceramah yang saya janji saya tak pergi. Semuanya saya tepati janji. Orang cakap 9:30, 9:25 saya akan sampai. Itu perangai saya. Saya nak harap benda ni jadi contoh pada ustaz-ustaz yang lain. Janganlah sebab dunia dan kita jemaah kena tunggu lama. Tunggu lama. Allahu akbar, tak nak. Ubah sikap sebab anda dibayar. Anda dibayar. Duit tu dikira masa kita tu. Ceramah tu jam, tu jam, ceramah. Buat macam tu sebab benda takut mengundang ketidakberkatan. Doa orang alim. Nombor dua, saya kata pada doktor, selain sifat syukur, jiwa saya lapang, hati saya tenang, Allah tambah nikmat kat saya, Allah boleh sembuhkan penyakit saya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu jumpa orang-orang
Tak kisahlah dia siapa, saya doa. Saya minta doakan saya ya, doakan saya sembuh eh. Saya jumpa orang-orang alim kat Malaysia, jumpa orang alim yang ziarah saya, saya doakan anak, saya doakan anak. Jumpa siapa-siapa, budak-budak kecil, doakan ustaz ya, doakan ustaz. Saya percaya pada doa. Orang yang tidak percaya pada doa, dia percaya pada treatment. Treatment tu satu ikhtiar. Doa itu minta keizinan Allah sembuhkan penyakit. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menyembuhkan, bukan rawatan. Kena ingat tu, kita ramai demam Panadol. Maksud Allah, Panadol yang menyembuhkan demam, Allah yang sembuh. Berapa ramai orang makan Panadol tak baik demam? Berapa ramai orang demam minum air putih baik? So kena minta doa orang ramai supaya rumah tangga kita bahagia dunia akhirat. Nah, terus lagi tuan-tuan, turun tangan Nabi. Nabi suka buat kerja rumah. Tangan Nabi sini lembut, yang lain ni semua keras dan kasar. Nabi ada bulu atas tangan ni, tapi lebat, tapi tak panjang. Dada Nabi berbulu, lebat tapi tak panjang. Ada yang sampai bergulung-gulung tu, aku tak tahu. Boleh cukur tau. Boleh cukur. Habis selesai. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi pula mempunyai dada yang bidang, perut yang kempis. Perut kempis ni sebab Nabi kerap berpuasa dan Nabi kerap berlapar kerana agama dan umat. Nabi dan para sahabat makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Dah balik rumah, habis ni breakfast, kuliah subuh ni dah belasah nasi lemak. Balik rumah ni breakfast tak buat lagi. Kopi O mana kopi O? Kopi O. Belasah hari kopi O kat rumah. Anak tak habis makan, ni membazir, membazir sahabat, setan, setan dia pun makan. Ya. Buka peti ais, jumpa pula kuih semalam. Kuih Sri Muka dia rembat. Roti nak expired ni, satu satu minit lagi nak expired ni, tak apa, ayah makan. Hanya main-main dia pula. Jenis ekonomi macam ni dia main. Allah SWT. Janganlah ubah. Kemungkinan besar saya terkena penyakit kanser limfoma ni mungkin sebab saya punya masalah pemakanan. Dan saya ni makan membujur lalu melentang masuk. Masuk je ram-ram. Yang saya cerita tadi dalam peti ais tu saya lah tu. Ubah eh, banyakkan puasa. Nabi banyak puasa, isteri senang di rumah. Puasa-puasa Nabi tau, bukan puasa kita. Puasa kita sahur, kita menyusahkan isteri. Buka puasa kita menyusahkan isteri. Puasa, cubalah. Dah, mari pujuk hati kita untuk tip rumah tangga yang bahagia. Suami isteri puasa. Pagi bangun sahur, makan kurma beberapa biji, minum air putih, air zam-zam ke apa. Lepas tu buat macam biasa. Lepas tu malam kan, buka puasa, kurma beberapa biji, minum. Saya rasa boleh kot. Sebab Nabi dan para sahabat, sekalilah sekali. Try sekalilah hidup kita. Jom eh, sekalilah hidup kita buat. Cuba rasa. Silap-silap kita rasa lebih bertenaga. Mana tahu? Sebab Rasulullah SAW ditanamkan akidah. Dia mengenyangkan keluarga dia. Keluarga dia. Bukan dengan makanan. Tapi Rasulullah mengenyangkan keluarga dia dengan iman. Akidah dia. Dia kata makanan tidak boleh mengenyangkan. Yang mengenyangkan Allah. Dah, dapat yang tu insyaAllah cantik. Saya pun nak try buat ni. Jom sama-sama buat puasa. Tapi kalau kat Mekah senang.
Kalau kat Mekah dalam bulan Ramadan kita pergi umrah, anytime dia dapat. Boleh tuan-tuan. So kita pindahkan Putrajaya ni ke Mekah insya-Allah. Terus kaki Nabi besar dan berotot, tubuh Nabi tegap. Nabi mempunyai tangan tadi, Nabi ada banyak pedang. Salah satu pedang Nabi berat dia 17 kilo. Pernah satu hari Sayyidina Ali ajak lawan pedang dengan Nabi. Nabi humban beberapa kali pedangnya, tetap beberapa kali. Sayyidina Ali berguling-guling ke belakang. InsyaAllah. Nabi sebelah tangan. Nabi dah berusia, Nabi dah tua, 53 tahun berhijrah. Jarak 884 kilometer. Ya Allah. Nabi still fit. Kuat Nabi. Suami kita minta hari Sabtu Ahad, tolong alih pasu bunga. Alih pasu bunga, kekal meletup tulang belakang. Sleep disc Putrajaya Hospital sebulan, pakai bengkung. Itu cita-cita nak nikah hari satu. La ilaha illallah Rasulullah. Ni malah saya bagi juga lelaki-lelaki ni baru adil, perempuan sikit, lelaki-lelaki sikit. Dah Nabi tegap, kita kena ikut sunnah Nabi. Sekarang saya gemuk, jadi saya akan buat exercise, jaga makan, saya nak perbanyakkan puasa. Sebab kalau boleh saya pun nak dapat kekuatan macam mana Rasulullah SAW dapat. Teringin, tak dapat sepuh, dapat separuh sudahlah. Terus kaki Nabi banyak pergi jalan Allah. Kaki Nabi banyak panjat gunung, turun bukit kerana menyampaikan dakwah Allah. Itu pasal bila orang cakap, ustaz tak penat ke ustaz? Saya tengok fanpage ustaz, Ustaz Hanafi tu, ya Allah. Ustaz pagi dekat sini. Saya minggu ni minggu yang enggak penat. Saya berulang alik ke Pulau Pinang daripada minggu lepas. Pinang, KL, Pulau Pinang. KL ni satu hari, hari ni dua ceramah. Semalam empat ceramah. Hari ni macam Allah Ta'ala tahu saya penat. Hari ni dua ceramah, dua-dua Putrajaya. Satu kat sini pagi, malam kat mana saya? Mahmudiyah. Saya bersama Da'in Syafiqah dalam forum Anak Borik Bapak Rintik. Bapak Borik Anak Rintik. Malam kang saya akan bagi. Tengoklah apa soalan keluar, kita jawab lah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, orang kata penat ke ustaz? Tak, Rasulullah lagi penat. Ustaz tak penat ke? Saya kata tak, Nabi lagi penat. Cuba bayang Nabi penat jalan kaki, naik kuda berjalan Allah. Kita naik kereta nak mengaku penat, pembohong. Nabi penat berdakwah, mana dapat duit? Kita penat berdakwah, dapat duit. Ni kalau surau Al-Amin bagi nipis je. Dia orang telefon WhatsApp, buat-buat tak nampak. Tapi kalau bagi tebal, tanya, Syekh, bulan depan tak ada nak kuliah? Itulah kita ni kadang-kadang. Itu pasal bila orang cakap, saya dengar perkataan orang hari ni dalam Facebook kan, dia orang kan kecam orang kan. Facebook dijadikan untuk orang Islam berpecah belah, kecam antara kedua satu sama lain. Media sosial lagi lah. Bila dia guna istilah penunggang agama, saya menangis tuan. Ya Allah, aku kena betulkan balik niat aku, ya Allah. Bukan berjuang kerana duit, kan dakwah kerana duit, tapi kerana Allah. Betulkan balik. Kadang-kadang kita takut tu. Takut je. Berapa ratus? Berapa banyak yang tak nak pergi? Dia di sini macam tu. Orang cerita kat saya, saya nak cerita sikit. Ni nak dapat barakah. Tadi saya sebut rahmat,
Nombor dua yang banyak-banyak saja itu mawaddah dalam rumah tangga. Yang ketiga tuan-tuan, rumah tangga Rasulullah berkat. Saya tak nak cerita lah. Satu hari masa mula-mula saya di televisyen, saya banyak terlibat dengan forum Haiwal Islam, dan juga saya terlibat, ini cerita 11 tahun yang lalu. Tanyalah Ustaz macam tu. Jadi dapatlah undangan ceramah di mana? Di sungai tu, di utara Kedah, dekat Kedah. Di sungai tu dia buat majlis dekat padang. Ramailah orang datang, sambutan Ma'al Hijrah. Jadi ceramah. Saya masa tu tak ada duit tuan-tuan. Saya naik Citra tu, Nazar Citra. Kan kuat terdarah minyak kenderaan tu. Bergeram tu. Jadi saya pun bawa lah Citra daripada KL pergi ke sana. Sampai di sana tuan-tuan, orang sambut lah makan apa semua. Saya duit dalam poket tak ada. Habis lah. Harap duit tu je dia nak balik. Sebab kita manusia, kita pun ada keluarga nak tanggung. Duit tu je dia nak balik. Habis je ceramah, orang bergambar. Dia Ustaz TV ni dia gambar. Habis bergambar, dapatlah sampul surat. Kan? Sagu hati untuk Al-Fadhil Ustaz Hanafiah. Saya pun nak pergi isi minyak. Sebab minyak dah habis dah, dah merah. Masa nak isi minyak, saya buka lah sampul surat. RM30 Gombak sungai tut, RM30 depan majlis atas stage ramai, RM30. Saya cium RM30 tu, saya senyum, Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan RM30 ni lebih berkat daripada RM3,000. Saya cium. Terima kasih. Saya cerita ni bukan nak suruh masjid dan surau bayar RM3. Memang kena terajang harga. Tak tengok apa-apa. Ini cerita ni dulu. Apa berlaku, masya-Allah. Saya cium duit, saya senyum pada Allah. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Si minyak RM3. Smart tag saya dah habis lah. Tak ada. Duit dalam bank ada RM10.29. Saya ingat lagi. Jadi ternyata saya pun balik. Besok saya ada kuliah subuh kat Rawang. Jadi kereta balik. Dalam kereta tu saya zikir. Bila kita tak ada duit, kita banyak zikir pada Allah. Banyak zikir, ya Allah, sampaikanlah ya Allah. Kau mati tengah jalan, kereta kunikan ya Allah. Saya banyak cerita dengan Allah. Ya Allah, kau ke tak tahu aku sekarang ni tak ada duit. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Zikir. Sampai kat Rawang. Kuliah subuh kat Rawang. Kuliah subuh, dia bagi 500. Habis kuliah subuh, ada seorang pakcik salam. Ustaz, ni makcik kau dah meninggal dunia, dia peminat kau, kat tanyalah Ustaz, ni ada sedikit harta dia, saya infak kat Ustaz. 500 dah 1,000 dah on the way balik. Saya nak try minyak kereta saya ni, nak isi kita, nak isi ni, sebab dah sampai KL kita belagak sikit, dah malas sikit doa. Tak duit dah ada. Orang kalau ada duit dia lupa Allah tu, dia automatik. Duit ada, relax lah. Saya simpan 1,000 tu. Wah, tiba-tiba dapat panggilan telefon. Saya kata, Ustaz, tolong Ustaz, kilang Ana ni Bangladesh kena gasuk. Tentang pernah dengar Bangladesh kena gasuk? Tak pernah kan? Laki-laki semua. Rupa sebelum ni, diorang bawa balik dari Thailand, ada lawatan apa entah. Diorang balik. Balik-balik kan? Lepas balik diorang kerja, diorang macam kena gasuk. Dekat nak beberapa puluh orang tak boleh duduk, dia berjalan je. 3-4 hari duduk dan biar dalam kilang tu je. Kilang tu milik orang Cina. Jadi saya pun pergi lah. Pergi-pergi saya pun, saya tu macam nak buat ni. Ustaz dah ramai dah 3 hari mereka tak duduk.
Mereka kena rasuk berdiri je berjalan ni, menangis-nangis, terkencing, terberak kat situ. 3 hari tak duduk. Sekali zaman saya pun, saya tak pandai sangat, saya pun azan, azan-azan seorang demi seorang duduk, duduk baring ke pendatang. Allahu Akbar. Tiba-tiba toke Cina tu pun bagi dalam envelope tebal, saya rasa buka-buka RM2,000. Dia kata, "Haji, haji banyak power." Dia bagi. Aku belum naik haji lagi, tapi ini cakap haji tu amin je lah. Balik-balik rumah, lagi pada kepung tu, turun flyover, sebelah kiri ada Shell. Saya kata, "Nak masuk ke tak nak masuk? Nak masuk tak masuk?" Masuk je lah. Masuk-masuk tuan-tuan, betul-betul dekat tu enjin mati. Saya cepat-cepat ambil air semayang. Kat Shell tu ada surau. Saya buat solat duha, saya sujud syukur lama-lama. Sujud, menangis-nangis sujud. "Ya Allah, kau ni betul. Ya Allah, kau wujud. Ya Allah, kau memang dengar hati hamba-hambamu yang berdoa pada engkau. Ya Allah, minta maaflah selama ni aku." Habis tengah-tengah sujud tu, tiba-tiba terdengar bunyi ten-ten. Aku parking kereta belum isi minyak lagi. Cepat-cepat habis, pergi isi minyak, jalan balik rumah. Betul lah tuan-tuan, rezeki kita bukan duit saja. Rezeki kita kadang dapat anak yang soleh. Orang perempuan yang paling bahagia kalau dapat suami yang setia dan sabar. Orang lelaki paling bahagia kalau dapat isteri yang solehah. Solehah ni dia dah cukup untuk segala-galanya. Bahagia tuan-tuan. Itu saja tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat. 11:30 lah. Tuan-tuan kalau boring, angkat kaki buat-buat jalan. Saya faham, ini menganga aja. Tak maaf saya, saya keadaan tak kuat. Jadi saya boleh cerita yang macam inilah. Kita bentuk sembang lah. Minta maaf, adalah sikit-sikit saya tunjukkan sirah tadi, tapi banyaknya saya bersembang. Minta maaf kan? Ambil masa puan-puan, tuan-tuan, sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua, ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, kurniakan kami kekayaan dan kejayaan sebagaimana Kau kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, berilah kami hati yang lembut dan lembutkanlah hati kami sebagaimana Kau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, kurniakan kepada kami hati yang bersih, suci dan murni sebagaimana Kau kurniakan, dan juga akhlak terpuji sebagaimana Kau kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami pada ibu dan ayah kami. Ampunkanlah dosa kami pada pasangan hidup kami. Ampunkanlah dosa kami pada anak-anak kami, ya Allah. Kami banyak melakukan dosa pada pasangan hidup kami, ya Allah. Kami banyak melakukan dosa pada anak-anak kami, ya Allah. Kami banyak dosa pada ibu dan ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Keluarga kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, bagi mereka yang telah kematian ibu dan ayah, Kau lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami, ya Allah. Terangilah kubur ibu dan ayah kami, ya Allah. Kau janji, ya Allah, Kau janji, ya Allah, Kau janji kat kami, ya Allah,
doa anak yang soleh akan membebaskan ibu dan ayahnya daripada azab kubur, ya Allah. Ya Allah, kesian ibu dan ayah kami, ya Allah. Kalau hidup mereka penuh dengan dosa, ya Allah, ampunkan semua dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, hidup mereka susah di atas muka bumi dulu, ya Allah. Untuk membesarkan kami, mereka susah, ya Allah. Ya Allah, jangan kau susahkan ibu dan ayah kami di alam barzah, ya Allah. Kami rindu pada ibu, kami rindu pada ayah kami, ya Allah. Temukanlah kami dengan ibu dan ayah kami di dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur ibu-ibu dan ayah-ayah kami, ya Allah, seperti taman-taman di dalam syurga, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid jalanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah saat yang paling indah dalam hidup kami apabila kami sujud kepadamu, ya Allah. Dan andai kau mengambil nyawa kami ketika kami sujud padamu, ya Allah, itu adalah penghormatan yang mulia untuk kami yang kerap melakukan dosa, ya Allah. Berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan hati yang tawadu. Jauhkanlah kami daripada hati yang berasa mulia, hati yang berasa mulia, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub dan takabur. Dan jauhkan juga daripada hati kami hati yang busuk, penuh dengan hasad dengki, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi agar mereka sujud padamu, ya Allah. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang soleh wal musleh, ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang mendirikan solat, ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang tidak akan meninggalkan solat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia, ya Allah. Kami ingin mencium dahinya yang mulia, ya Allah. Kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami melihat wajah Nabi kami, ya Allah, sekali dalam mimpi, dalam hidup kami sekali, ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa, ya Allah, sehingga itu kami terhijab untuk melihat wajah kekasih-Mu, ya Allah. Tapi ya Allah, tolonglah sekali-sekali jika kami dapat lihat, ya Allah, agar kami lebih yakin dan lebih kuat beribadah pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengamalkan sunnah dan perjuangan Nabi kami agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik datang daripada Allah, lemah kerana kejahilan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.